sosial dihimbau untuk secara serius menyikapi keberadaan serta berbagai persoalan yang menimpa anak di Kota Sorong. Ini diharapkan dapat berkontribusi positif dalam mewujudkan para generasi muda di tanah Papua yang berkualitas serta terhindar dari berbagai ancaman degradasi dan keterpurukan mental. Mendukung langkah tersebut, sarana fasilitas rehabilitasi sosial bagi anak pun wajib disiapkan pemerintah daerah. Peran serta masyarakat serta orang tua pun sangat diharapkan dalam upaya perlindungan hak anak Indonesia. Mengajak pemerintah daerah untuk mengambil affirmative action untuk melihat anak-anak kita, khususnya dari dinas sosial, karena dinas sosial itu harus memperhatikan kesejahteraan anak, dan mereka kalau bila mana anak-anak ini membutuhkan shelter atau tempat di mana mereka harus direhabilitasi sosial, maka ini adalah tugas dinas sosial kami, kementerian, tetap melindungi supaya anak-anak ini tidak boleh ada di jalan-jalan, tidak boleh melem-lem iPhone ini, namun harus kembali bersekolah, kembali memperoleh hak-hak mereka, tumbuh kembang mereka, termasuk perlindungan khusus bagi mereka. Anggreni Sumbu, CWM Channel.